Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payah kami jumpainya Pak Ustaz. Ada orangnya di sini. Dia bersembunyi di belakang. Ustaz Kiai Hasyim. Tanya, Pak Ustaz, katanya ada kelompok sesat ya. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Datang, masukkan permohonan. Nanti komisi fatwa bersidang. Jangan baca sendiri, pahami sendiri, tafsirkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Ini akibat baca rajin, tapi tak mau mengaji, tak berguru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, setanlah gurunya. Tuh, jangankan keilmuan, jangankan fikih. Baca Quran aja kalau tak berguru itu nyasarnya entah kemana-mana. Baca Quran tak mau ke guru mengaji, download Quran digital, dengar tak mau, baca sendiri. Alamaso itu orang yang tak berguru, tapi kalau dia berguru, alif lam mim sad. Mana ada dal di situ? Kan so. Mana ada ya di situ? Alama so. Karena tak berguru, maka datang berguru. Imam kita ni qori, juri nasional. Imam qori tadi. Imam kita, Imam Masjid Paripurna Al Istiqamah qori. Datang, belajar mengaji. Efek dari tak belajar inilah muncul subur aliran-aliran sesat ini. Aliran sesat itu subur karena orangnya jahil. Tapi umat ini bukan jahil. Perlu dibedakan antara jahil dengan sengaja dijahilkan. Umat ini memang diprogram untuk jahil. Kalau dia sudah jahil, subur. Di tempat yang jahil, semua aliran sesat subur. Aliran Ghafatar subur, Ahmadiyah subur, Syiah subur. Termasuk dulu dukun Mbah Subur, subur. Kenapa? Karena orang blank, tak punya basic, kosong. Semua yang ada tumbuh. Tanah yang subur, apa saja dicampakkan tumbuh. Jagung tumbuh, kedelai tumbuh, padi tumbuh. Tapi ingat, rumput pun tumbuh juga. Oleh sebab itu, maka anak-anak kita ini balik kepada agama. Masukkan ke MDA. Madrasah Diniyah Awaliyah. Sekarang orang tak peduli. Alhamdulillah, sebagian kabupaten di Riau sudah mengeluarkan perda. Anak yang tidak punya ijazah MDA tidak boleh nyambung SMP. Bagus. Yang tak punya MDA tak boleh nyambung SMP. Yang tidak punya ijazah MDA tak boleh nikah. Oh, ini bahaya nih. Syarat untuk dapat NA dari Pak Kua, mana ijazah MDA? Oh, ini bisa dibuatkan kelas susulan. Oh, akhirnya anak-anak yang mau nikah tu masuk MDA semua. Bagus. Artinya apa? Orang tak peduli agama. Orang-orang tua, kalau kursus bahasa Inggris, kursus fisika, kursus kimia, kursus matematika, kursus TOEFL, Test of English Foreign Language. Oh, semangat. Tapi kalau agama, anak SD sudah tahu tak perlu hormat ke guru agama. Kau jangan hormat betul sama bapak itu. Tak usah cium tangannya. Kenapa? Pelajaran agama tak masuk UAN. Ujian akhir nasional. Orang tak lagi peduli mengaji. Dulu, dari maghrib ke isya, ini masjid mengaum suara anak mengaji. Wow, yang di sini baca alif dia te alif di bawah i alif depan u a i u alif dua di te an alif dua bawah n alif depan un an n un. Anak sekarang tak tahu tu. Yang senyum senyum anak zaman dulu aja tu. Bila anda ingat an n un, berarti anda sudah tua. Tu anak sekarang mana ingat? Dia yang tahunya a, bataba, basaba. Nah, mana
Mana suara mengaji yang mengaum di masjid itu? Mana? Sekarang tak ada lagi. Kemana perginya? Sudah lari ke warnet. Saya diminta jamaah, Pak Ustadz, tolonglah kirimkan teks PowerPoint Pak Ustadz. Saya tak punya pulsa. Sebentar saya mampir ke warnet dulu. Masuk ke warnet, wow, suasananya macam perang di Suriah. Berasap semua. Saya masuk tak bawa kepeci. Ini saya gulung. Di mana-mana saya kalau ke masjid disambut Pak Ustaz. Di warnet. Nomor berapa, Dek? Saya ambil yang kosong aja. Kasar betul. Begitulah suasana di warnet ini. Oh. Kosong rupanya. Ini tanggung jawab siapa ini? Ini tanggung jawab bersama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Islam ini belum sampai 100 tahun sejak meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah sampai ke negeri yang bernama Andalusia. Ini Maroko, ini Andalusia. Dari Maroko ke Andalusia naik speed 30 menit, ongkos 30 euro. Maroko, saya 2 tahun di Maroko. Banyak jamaah nanya, Pak Ustaz, Ustaz tamat Maroko ya? Iya, dekat dari Maroko, Pak Ustaz. Pula hubungan Maroko, Maroko. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Itu tempat saya sekolah dulu. Jauh betul Ustaz sekolah. Di situ yang gratis. Di sini mahal. Saya suka yang gratis. S1 gratis. S2 gratis. Aqua gratis. Nah, maka menyeberanglah mereka dari Maroko ke Andalusia. Di tengah itu ada bukit. Nama bukit itu sekarang adik-adik yang suka browsing, lihat di situ. Gibraltar. Bukan Gapatar, Gibraltar. Gibraltar itu dari bahasa Arab Jabal Tariq. Tariq. Tariq nama orang yang membawa Islam ke Spanyol, namanya Tariq Ibnu Ziyad. Untuk mengenang dia dibuatlah nama bukit Jabal Tariq. Jabal bukitnya si Tariq. Tapi orang barat payah menyebut Tariq pakai kaf karena di lehernya banyak lemak babi. Maka dibilangnya Gibraltar. Islam masuk ke Spanyol, berkuasa Islam di Spanyol 700 tahun, 7 abad lamanya. Maka sekarang kita membaca tafsir. Tafsir apa yang adik baca? Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu diambil dari Qurtubi Cordova. Qurtubi Cordova, Al-Hamra, Sevilla, itu nama-nama di negeri. Saya dulu baca Baladul Walid. Baladul Walid, mereka menyebutnya Filadolid. Itu dari Baladul Walid. Itu negeri-negeri di Spanyol. Akhirnya setelah 7 abad Islam melemah, dan Islam itu ditekan oleh seorang perempuan bernama Ratu Isabella. Isabella itulah yang menghancurkan Islam di Spanyol. Siapa yang tidak mau masuk Kristen, pancung. Di Spanyol itu Ratu Isabella. Sekarang cucu cicit Ratu Isabella itulah jadi raja di Spanyol. Namanya Juan Carlos. Tulisannya Juan Carlos. Mereka membaca Juan itu Juan Carlos. Tapi dia tak punya kuasa lagi karena mereka pakai sistem Perdana Menteri, Prime Minister. Tapi mereka tetap merayakan tiap tahun. Mereka arak keliling Spanyol bendera pakai tulisan Arab. Kenapa mereka arak? Ini hari kami menaklukkan Islam di Spanyol. Makanya adik-adik remaja yang suka menyanyikan lagu Isabella, berhentilah. Karena Isabella itulah yang dulu dinyanyikan oleh Amy Search dari Malaysia. Ustaz kok tahu? Saya kan pernah juga muda dulu. Bukan lahir langsung tua.
ada lagu nama lagunya Isabella. Ini orang menikah lagu Isabella, padahal itu yang ratu. Pilihan Islam misalnya dua, murtad atau keluar dari Spanyol. Akhirnya banyak orang Islam Spanyol itu lari ke Maroko. Makanya banyak orang Maroko itu yang macam bule, pirang. Rambutnya pirang, matanya biru, hidung mancung putih. Bule, bule. Kalau perempuan, bule. Kalau laki-laki, pakle. Nah, itu mereka itu Islam. Pilihannya dua, Kristen atau usir dari Spanyol. Yang murtad-murtad di Spanyol itu bagaimana cara menandainya, ini asli ini murtad. Yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya sambil tiup lilin. Nah, itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi mancung. Hati-hati, yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insyaallah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustaz Hayu Henry Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah istiqamah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, oh, yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tiup. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Jangan. Ah, Ustaz ni ceramah aja nih. Memangnya Ustaz munafik? Memang Ustaz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu saya hidup kan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustaz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Tak boleh tiup-tiup lilin. Kalau kami buat nasi bungkus sedekah ke anak yatim, boleh bersyukur atas nikmat umur. Ada pernah Nabi mensyukuri nikmat umurnya? Pernah. Bagaimana? Nabi ditanya, su'ila an shaumil itsnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Zaka yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Boleh bersyukur, apa pula salahnya? Tapi bukan mengikut tradisi orang kafir jahiliyah. Islam